Jadi di Jalan Soekarno-Hatta, tepat di depan Rumah Sakit Siloam, Jambi Selatan, Limnas. Nah, saat ini pihak kepolisian sedang melakukan proses evakuasi truk sedan, mobil sedan maksudnya, Tribunas, yang mengalami kecelakaan tunggal. Dan ini kita akan lihat sama-sama. Nah, untuk informasi awal, ada dua orang yang mengemudikan atau yang berada di dalam mobil, Tribunas, dan kedua korban sudah langsung dilarikan ke Rumah Sakit Siloam yang